Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, senang sekali saya Nana Salsabila dapat menemani sahabat semuanya. Dan kali ini Nana berbeda nih, karena Nana berada di salah satu kabupaten di Jawa Barat, yaitu di Pangandaran, tepatnya di Hotel Pantai Indah Timur. Sekarang ada acara nih, yaitu meningkatkan omset UMKM bersama Bank BJB. Di samping saya ada salah satu UMKM, yaitu dengan Bapak Uus. Halo Bapak. Halo. Bapak Uus ini adalah pelaku usaha ya Pak ya? Iya. Usaha apa nih Pak, di bidang apa? Di bidang budidaya jamur. Budidaya jamur, wah, budidaya udah banyak nih Pak, budidaya jamur ya Pak ya? Iya banyak. Nah, kenapa Bapak akhirnya mencetuskan untuk berbisnis budidaya jamur? Ya, kalau di budidaya jamur itu ya omsetnya agak besar kan gitu. Di samping itu modalnya ya bisa dikatakan ringan. Beda dengan perusahaan-perusahaan atau budidaya yang lain. Jadi Bapak mencari salah satu bisnis yang mungkin modalnya kecil tapi omsetnya besar nih, dan salah satunya adalah jamur, budidaya jamur ini. Bapak udah berapa lama nih Bapak bisnisnya? Ya, sekitar 2 atau 3 tahunan. Udah 2-3 tahunan ya? Iya. 2-3 tahun, dan itu udah lumayan cukup lama ya Pak ya? Meskipun sebentar tapi udah lumayan cukup lama juga. Nah Bapak ini udah lama Pak? Sebelum dari budidaya jamur Bapak ngapain dulu nih? Sudah macam-macam kan itu. Tapi yang memang usaha yang bagus itu yang termasuk itunya di jamur gitu. Pernah di ikan saya pernah rugi gitu. Apa di yang lain juga pernah kan gitu. Dan akhirnya Bapak memilih jamur ini dan bertahan sampai sekarang ya Pak ya? Iya. Buat sahabat yang pengen nih mesin jamurnya, biasanya jamur kan udah banyak nih olahan-olahannya untuk cemilan atau untuk pauk-pauk juga bisa ya Pak ya, salah satunya. Dan gimana nih cara untuk untuk mesinnya, untuk ordernya gimana Pak? Ya bisa lewat telepon. Di nomor berapa Pak kontaknya? 0852-2361-7703. Nah buat sahabat langsung aja di kontak personnya ya, dan kunjungi langsung juga nih. Bapak di mana nih tempat lokasi usahanya? Lokasinya kami di Desa Cikalong, Kecamatan Sidamuli. Oke, okay, nah buat sahabat langsung aja nih yang lagi ada di Pangandaran bisa langsung kontak nih bersama Bapak Uus. Dan juga mungkin bisa sebagai oleh-oleh buat ke rumah juga, langsung aja ya datang juga ke lokasinya. Dan buat sahabat juga nih, mungkin yang pengen nih mencoba bisnis yang katanya usahanya tuh modalnya sedikit tapi omsetnya besar, nah mungkin ini adalah salah satu referensi buat sahabat apabila sahabat ingin mulai berbisnis ya Pak ya. Dan saya Nana Salsabila bersama Bapak Uus, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.